Mas, namanya siapa, Mas? Kita nama Ali. Pak Ali. Bang Ali ya, Bang ya, Ali. Bang Ali. Oke, Bang Ali, sukses Bang Ali ya. Sip. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, channel Papayas Gorontalo. Hari ini tanggal 16 November 2021. Jadi sudah 2 bulan lebih 1 hari ya, pekerjaan pasar sentral ini sudah berlangsung. Nah, tentu teman-teman sudah penasaran, kita akan lihat sama-sama perubahan-perubahan apa yang sudah mereka lakukan dari jangka waktu 2 bulan ini. Karena di awal saya sudah menerbangkan drone dan saya sudah lihat dari udara, ternyata sudah begitu banyak ya perubahan-perubahan yang terjadi. Dari udara tadi terlihat baja berat yang sudah tersusun rapi di bagian tengah dari pasar sentral ini. Dan banyak juga perubahan-perubahan terutama di pinggiran ini ya. Ini kemarin itu tidak seperti itu, tapi sekarang sudah tersusun rapi, dia punya batu bata. Nah, dan kayaknya ini pagar yang kita lihat ini sudah terbuat dari rangka baja ringan. Di kita lihat di mana pintu masuknya ini. Nah, ini Polte bos, progres. Ih, cepat ya. Abah, so gaga ini. Ini bot ya. Ini bot ini ya. Berarti dia plester ulang ya. Bongkar kan, bongkar sama kan ini. Iyo, bongkar nah, semua. Barbar kan tidak begini. Tidak begini. Ini pas begini. Asli. Baru cor tadi ini. Oh, tapi masih tembus ke dalam itu? Iya. Masih tembus? Tembus ke dalam. Oke, anak bawa jalan-jalan dulu. Bos sendiri ente? Ada ente unyil. Oh, mandi ya? Iya, jadi kita langsung masuk saja teman-teman. Sudah izin ke teman saya juga, Bung Ferry. Nah, ini tampak dari luar ya. Sudah banyak perubahan juga. Baru 2 bulan guys, masalahnya ini dari ujung sampai ujung. Nah, ini kita lihat dia punya meja-meja untuk para penjual sudah ada. Cepat kayaknya dorong backing ini. Ini meja-meja ini, nah kita lihat dia punya konstruksi yang belum jadi. Dia pakai besi. Besi 10 ini kayaknya ini. Iya betul, besi 10. Jadi walaupun meja ini tidak terlalu ada beban bagaimana, tetap dibikin pakai besi 10. Bagus, bagus. Mantap. Jadi rapi, cepat. Cepat dan rapi serta kuat. Nah, ini kita lihat bagian atas ini yang merah-merah ini pengairan dari pasar sentral ini. Jadi dorang bikin sistem di atas menggantung. Dia punya apa namanya? Hidran ya, iya, dia punya hidran. Dan kita lihat ini sudah tinggal finishing. Dan kayaknya ini basi-basi untuk spesialis baja ringan. Oh, bukan baja ringan, baja berat. Jadi ente dari mana ini? Dari mana? Dari Medan. Wih, mantap, pekerja dari Medan. Banyak yang dari Medan sini, Mas? Enggak, oh, begitu. Kamu kerja bagian apa? Splinker. Ya? Splinker. Splinker itu apa? Hidran. Oh, hidran.
Oh gitu ya, bagian hidrannya. Hmm. Mantap. Mantap. Lanjut. Asik, musik. Ada tak? Mas. Tidak istirahat, Mas. Belum istirahat, sudah setengah enam itu. Belum. Woi. Lanjut sampai malam. Udah main. Mantap. Semua berhenti? Istirahat. Semua istirahat. Tapi yang lain masih kerja terus ya? Dorong sampai lembur ya? Lembur, Mbak. Sampai puluh. Ini pekerja dari mana ini? Dari mana? Gorontalo juga? Bukan. Dari Jawa. Berarti banyak, sebagian besar dari Jawa ini yang kerja di sini ya? Oke, Mas, mantap. Nah ini bagian atas, ini tinggal pembersihan. Jadi saya mau kasih bersih ini kayu-kayu ini apa segala semua ini mau kasih bersih, karena dia punya besi baja berat ini sudah terpasang. Nah, jadi tinggal lipat atap ini. Nah ini mau dipasang besi baja berat semua ini, bukan baja ringan. Nah ini dia punya kaki-kaki bracket-bracket semua ini yang mau dibaut di dinding. Jadi tinggal pembersihan. Oh masya Allah. Oh mantap. Ini jangka waktu 2 bulan sudah ada, sudah kelihatan hasilnya. Dan mudah-mudahan para pekerja ini diberikan kekuatan, kesehatan, apalagi yang punya proyek ini insya Allah ya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Nah kita lihat ini kan, so ada banyak perubahan ini baru 2 bulan ini. Mantap. Nah sekarang teman-teman sudah jam 6 lewat ya, habis maghrib. Nah pada orang lanjut lagi pekerjaannya. Nah yang ini dorang ini lembur sampai jam 10 malam. Nah, kita lihat ya. Ini kolaborasi antara pekerja dari Jawa dan Gorontalo. Dan kalau orang Gorontalo itu paling banyak orang Isimu. Nah, biar malam dorang bekerja ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dibasi-basi ini sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam pekerjaan. Nah ini sudah susun rapi dia punya batu bata. Ini bagian dalam ya teman-teman. Ini besi, besi besar-besar ya besi ini. Nah ini ada pekerja yang sampai lembur ini teman-teman. Mas boleh mengganggu sedikit mas? Boleh. Wah ini mas boleh tanya dari mana nih mas asalnya? Dari Jawa. Oh dari Jawa. Iya. Waduh ini sudah berapa hari mas kerja lembur begini mas? Kita lembur sudah 2 hari. 2 hari ya? Iya.
Dan apa berarti Mas dari Jawa? Berarti sudah berapa lama di Gorontalo, Mas? Sudah 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan di Gorontalo. Wah, mantap. Jadi memang spesialis las ya, Mas? Yo. Ini baja apa namanya ini, Mas? Baja berat. Baja berat. Ini sudah pernah datang di Gorontalo, Mas? Sudah dua kali dengan. Dua kali dengan ini. Ya. Tetap kerjaan seperti ini, Mas? Ya. Baja berat seperti ya. Ini. Waduh, berarti orang dari Pulau Jawa nih? Iya. Wah, mantap. Jadi kirim-kirim dulu, Mas, buat anak istri. Ya, oke. Okay. Halo. Sehat selalu, Papa siap. Lagi di sini. Sehat selalu, Papa lagi kerja. Baik, mantap, Mas. Oke, Mas, salam sukses, Mas, ya. Salam sehat balik. Selalu, mudah-mudahan cepat ya pekerjaannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman, Bang Ali dari Jawa. Salah satu pekerja yang didatangkan dari luar daerah. Dan mereka kolaborasi bersama teman-teman yang ada di Gorontalo. Nah, ini salah satunya. Wah, ya. Dua orang ini. Baku dusun orang dua. Kalau ini Bang atau Uti? Saya asli dari Uti. Uti? Woi, ini Uti. Ini orang Gorontalo ini? Orang Gorontalo. Mantap. Gorontalo, mantap. Gorontalo di mana? Isimu. Ya. Dengan namanya siapa? Eton. Bung Eton. Ya. Uti Eton. Oke. Okay. Ya. Ke Eton, lanjut ke Eton. Oke, siap. Siap, mantap. Nah, kalau yang ini bagian pengecetan. Ini cat anti karat ini, Mas? Iya. Cat anti karat. Ini Mas atau Uti? Uti. Uti ini, oh ini orang Gorontalo ini. Nah, ini cat anti karat. Mantap. Lembur. Ini namanya siapa ini, Mas? Ini Mas Uti. Mas Bado. Siapa? Mas Bado. Yo. Mantap. Bung Bado. Oke, baik teman-teman, sudah jam 9 lewat karena para pekerja masih sementara bekerja. Jadi semoga para pekerja ini diberikan kekuatan, kesehatan agar pasar sentral ini cepat selesai sesuai dengan estimasi pekerjaan. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta dibagikan agar semua masyarakat Gorontalo tahu bagaimana progres dari pekerjaan pasar sentral saat ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Akhirnya saya undur diri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan saya akan tetap update terus kegiatan pasar sentral ini. Insya Allah 2 bulan sekali. Dan kita akan sama-sama mensupport agar pasar sentral ini segera selesai sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.